Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Ritsar Lahilari. Selamat datang buat kamu. Ya, selamat datang buat kamu yang baru datang dan baru bergabung di channel ini. Di sini channelnya sahabat wirausaha dan juga UMKM sukses dunia akhirat. Amin ya robbal alamin. Nah, gimana kabar sahabat? Semoga sahabat dalam keadaan sehat walafiat selalu ya, dan semakin semangat menonton video kita kali ini. Nah, di video kita kali ini kita akan membahas bagaimana nih cara mendapatkan sertifikat CPKB untuk UMKM. Tahukah kamu nih bahwa BPOM ini melakukan pendampingan terhadap UMKM yang bergerak di bidang kosmetika? Apa sih itu CPKB? Yaitu cara pembuatan kosmetik yang baik. Seperti apa bentuknya, bagaimana cara mendapatkannya, dan jenisnya apa saja akan kita ulas di video kali ini. Jadi, buat teman-teman nih yang bergerak di bidang UMKM kosmetika, wajib tonton dan simak video sampai dengan selesai. Jangan lupa, mohon di-subscribe, like, serta di-share agar video ini bisa berbagi manfaat untuk teman-teman UMKM yang lainnya. Oleh karena itu, yuk kita nggak lama-lama, kita masuk ke video pembuka terlebih dahulu ya. Nah, itu video pembuka dari Ritsar Lahilari. Jangan lupa mau di-subscribe ya. Kalau sudah subscribe, terima kasih. Kita akan masuk ke definisi awal terlebih dahulu. Jadi, teman-teman wajib tahu nih bahwa CPKB ini adalah singkatan dari cara pembuatan kosmetika yang baik. Jadi, CPKB ini merupakan syarat kelayakan dasar yang harus dimiliki oleh setiap pabrik kosmetika. Dimana CPKB golongan A yang memiliki struktur cukup lengkap dan kemampuan pembuatan kosmetik dari berbagai sediaan. Nah, demi menjamin mutu, keamanan, dan kualitas dari produk kosmetik yang telah diakui oleh dunia internasional. Jadi nih teman-teman, bahwa kita sebagai produsen kosmetika itu wajib memiliki namanya sertifikat CPKB. Gak sembarangan dalam memproduksinya teman-teman. Jadi CPKB ini adalah merupakan salah satu faktor penting untuk dapat menghasilkan produk kosmetik yang memenuhi standar mutu dan keamanan. Dimana penerapan CPKB ini merupakan persyaratan kelayakan dasar untuk menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan yang diakui oleh dunia internasional. Terlebih lagi nih, untuk mengantisipasi pasar bebas di era globalisasi ini, maka penerapan CPKB merupakan nilai tambah bagi produk kosmetik Indonesia itu bersaing dengan produk sejenis dari negara lain baik di pasar dalam negeri maupun internasional. Nah, pentingnya CPKB pada produkmu teman-teman. Jadi sebagai pebisnis kosmetik brand sendiri, kamu bisa menjawab kebutuhan masyarakat melalui kerjasama dengan maklon kosmetik misalkan yang memiliki sertifikat CPKB, di mana dalam pembuatan kosmetika ini pengendalian dan pemantauan menyeluruh sangat penting untuk memastikan bahwa konsumen mendapatkan produk bermutu tinggi. Nah, jaminan mutu yang diakui dunia internasional ini tentunya akan meningkatkan peluang untuk mencakup pasar internasional teman-teman. Jadi buat teman-teman yang memproduksi kosmetika, wajib tahu nih bahwa salah satu syaratnya yaitu adalah wajib memiliki namanya sertifikat CPKB. Kalau kita di makanan itu ada nama SPPPIRT, kalau kosmetik namanya CPKB teman-teman. Lalu ini ada namanya tujuan produk teman-teman. Jadi kalau CPOB ini adalah untuk obat-obatan yang bertujuan untuk pengobatan, diagnosa atau pencegahan penyakit pada manusia. Sedangkan untuk CPKB yaitu adalah kosmetik dan produk kecantikan seperti krim wajah, lipstick, mascara, lotion, dan produk-produk perawatan kulit lainnya teman-teman. Jadi ini tujuan produk ada yang namanya sertifikat CPOB dan juga CPKB. Nah, untuk sertifikat CPPOB itu seperti apa? Sudah kita buat videonya juga di channel ini. Jadi teman-teman silakan ditonton videonya agar memahami bagaimana legalitas-legalitas dalam melakukan sebuah usaha. Nah, industri yang diterapkan untuk CPOB ini adalah industri farmasi dan obat-obatan, sedangkan untuk CPKB ini diterapkan dalam industri kosmetik dan produk-produk kecantikan yang sudah kami sebutkan tadi. Lalu, ruang lingkupnya seperti apa fokusnya teman-teman? Jadi, untuk CPOB ini adalah cara pembuatan obat yang baik, yaitu ada panduan dan standar yang harus diikuti oleh produsen obat dalam proses produksi obat yang berfokus pada pembuatan, pengujian, dan pengendalian kualitas obat dari bahan baku hingga produknya jadi teman-teman. Sedangkan, untuk CPKB adalah cara pembuatan kosmetika yang baik, di mana ini adalah panduan dan standar yang harus diikuti oleh produsen kosmetik dalam proses produksi yang berfokus pada aspek produksi kosmetik, termasuk nih bahan bakunya, formulasi produk, dan metode produksinya seperti apa teman-teman. Jadi kita wajib memiliki namanya sertifikat CPKB.
Lalu, siapa saja sih dapat mengajukan permohonan sertifikasi sarana kosmetika ke Badan POM? Yaitu pertama ada satu nama industri kosmetika, kemudian industri kosmetika yang memiliki sertifikat CPKB, importer atau usaha perorangan atau badan usaha yang melakukan kontrak produksi dengan industri kosmetika yang berada di wilayah Indonesia, teman-teman. Jadi, ini adalah yang bisa mengajukan permohonan sertifikasi sarana kosmetika ke Badan POM, teman-teman. Nah, ternyata Badan POM juga melakukan pembinaan, teman-teman, terhadap UMKM yang bergerak di bidang kosmetika. Nanti akan ada prosesnya, teman-teman. Nah, seperti apa regulasinya, teman-teman? Jadi, regulasi dan otoritas pengawasan bahwa CPOB ini dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan di berbagai negara. Untuk Indonesia, kita ada Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM bertanggung jawab terhadap untuk mengeluarkan pedoman CPOB. Nah, sedangkan untuk CPKB itu adalah regulasi dan persyaratan CPKB dikeluarkan oleh Badan Pengawas Kosmetik dan Kecantikan seperti BPOM untuk produk kosmetika di Indonesia, teman-teman. Jadi, tugas BPOM ini yaitu meliputi makanan, kemudian ada namanya kosmetika, teman-teman. Nah, teman-teman harus tahu juga nih bahwa penggolongan izin produksi kosmetika ini dibagi menjadi dua golongan berdasarkan bentuk dan jenis sediaan kosmetik yang akan dibuat, teman-teman. Yaitu ada golongan A dan juga ada golongan B, teman-teman. Nah, tampilannya seperti ini, teman-teman, untuk golongan A dan golongan B. Nanti kita akan juga lampirkan bagaimana aturan mainnya, teman-teman, atau tata caranya itu di link deskripsi video. Jadi nanti teman-teman bisa cek di link deskripsi video tentang terkait dari izin kosmetika ini, teman-teman. Agar teman-teman lebih memudahkan dan lebih jelas, teman-teman, karena di video ini kita jelaskan masih belum detail, teman-teman. Nah, teman-teman, ini sebagai standar pelayanan publik Balai Besar POM di Padang, teman-teman. Jadi contohnya, jadi di sini Balai Besar Badan POM di Padang berkomitmen untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang obat dan makanan, yaitu ada tata caranya, teman-teman, lain informasi, laporan pengujian dan laporan sertifikasi, teman-teman. Jadi teman-teman, untuk kita sebagai UMKM ini akan mendapatkan fasilitas pendampingan untuk kita yang memproduksi di bidang kosmetika dari BPOM, teman-teman. Di sini ada juga, teman-teman, standar layanan Balai Besar Pengawasan Makanan Obat di Jakarta, teman-teman, yaitu sertifikat pemenuhan aspek cara pembuatan kosmetik yang baik, teman-teman, di mana persyaratan itu adalah mengikuti sistem OSS di sertifikasi.pom.co.id. Lalu di sini sistem mekanisme dan prosedurnya itu adalah sertifikat pemenuhan aspek cara pembuatan kosmetik yang baik secara bertahap golongan A, teman-teman, di mana ini persyaratannya, teman-teman, bisa cek di layar, teman-teman, ya. Jadi teman-teman, jika teman-teman punya usaha di bergerak di bidang kosmetik, nih, gak usah takut, gak usah ragu, teman-teman, silakan datang ke Badan POM, teman-teman, akan dibantu di sana, teman-teman. Di sini jangka waktu pelayanan juga ini untuk di Jakarta sendiri itu dari Senin sampai dengan Kamis jam 8 sampai dengan 16.30. Lalu Jumat jam 8 sampai dengan jam 4. Untuk mall pelayanan publik atau MPP itu Selasa jam 8 sampai dengan jam 3, teman-teman. Ada juga yang keliling Jakarta, teman-teman. Di sini saya tampilkan standar pelayanan dari Badan POM, teman-teman, di beberapa daerah agar teman-teman gak usah takut, gak usah ragu, tinggal datang ke Badan POM, teman-teman, ketika teman-teman sudah memiliki usaha dan ingin melengkapi legalitasnya. Jangan malu bertanya, teman-teman, datang ke Badan POM karena itu merupakan badan pengawas, ya, teman-teman. Nah, teman-teman, ada lagi di sini kita lihat standar pelayanannya, yaitu produk lainnya adalah sertifikat pemenuhan aspek cara pembuatan kosmetik yang baik secara bertahap golongan A, teman-teman. Yaitu nanti produknya adalah surat keterangan pemenuhan aspek CPKB golongan A. Kedua, ada sertifikat pemenuhan aspek cara pembuatan kosmetik yang baik secara bertahap golongan B, teman-teman, yaitu adalah surat keterangan pemenuhan aspek CPKB golongan B, teman-teman. Di sini juga terlihat, teman-teman, ada penanganan pengaduan, saran dan masukan nota apresiasi, teman-teman, untuk Badan POM. Jadi, teman-teman, gak usah ragu, ini sudah lengkap semuanya sekarang, teman-teman. Zamannya serba terbuka, teman-teman, dan transparansi, teman-teman. Nah, lalu ini jenis industri kosmetik yang menerima. Pertama ada sertifikat CPKB, yang kedua ada sertifikat SPA CPKB, teman-teman. Nah, untuk sertifikat CPKB sendiri itu adalah pertama industri kosmetik penerima kontrak produksi atau industri kosmetik yang tidak menerima kontrak produksi. Sedangkan nih, untuk sertifikat SPA CPKB adalah industri kosmetik yang tidak menerima kontrak produksi saja, teman-teman. Jadi di sini ada dua jenis, namanya sertifikat CPKB dan SPA. Jadi SPA CPKB, teman-teman. Lalu apa bedanya? Jadi SPA CPKB ini adalah sertifikat pemenuhan aspek CPKB, adalah dokumen sah yang merupakan bukti nih bahwa industri kosmetik secara bertahap atau tidak bertahap telah menerapkan CPKB. Sedangkan untuk CPKB adalah sertifikat cara pembuatan kosmetik yang baik, adalah dokumen sah yang merupakan bukti bahwa industri kosmetik telah menerapkan CPKB dalam pembuatan kosmetiknya, teman-teman. Jadi ada dua, yaitu SPA CPKB, ada CPKB, ya, teman-teman.
Lalu, industri kosmetik dalam melakukan kegiatan pembuatan kosmetik wajib nih menerapkan pedoman CPKB dibuktikan dengan tadi, yaitu sertifikat CPKB atau sertifikat pemenuhan aspek CPKB atau kita singkat dengan SPA CPKB, di mana sertifikat pemenuhan aspek CPKB secara bertahap golongan A atau sertifikat pemenuhan aspek CPKB golongan B, teman-teman. Jadi, teman-teman, di sini untuk SPA CPKB ini ada dua, yaitu secara bertahap golongan A dan SPA CPKB golongan B. Nah, lalu syaratnya apa saja sih? Jadi, teman-teman, persyaratan permohonan penerbitan sertifikat CPKB, yang pertama, teman-teman harus punya namanya persetujuan DENA, yaitu bangunan industri kosmetiknya. Yang kedua, ada dokumen administratif, yaitu berupa surat permohonan. Yang ketiga, ada dokumen teknis, teman-teman, di mana dokumen pertama adalah dokumen penerapan 12 aspek, kemudian ada surat persetujuan penggunaan fasilitas bersama, dan yang ketiga, memiliki penanggung jawab teknis, teman-teman, yang ahli di bidang kosmetik, ya, teman-teman. Ini untuk syarat yang penerbitan sertifikat CPKB. Lalu, seperti apa syarat untuk SPA CPKB? Nah, secara gambarnya juga sama, teman-teman, yaitu persetujuan denahnya, yaitu dari bangunan industrinya, kemudian dokumen administratif, baik itu surat permohonan penerbitan SPA CPKB secara bertahap golongan A, ataupun surat permohonan penerbitan SPA CPKB golongan B, dan juga yang pasti ada dokumen teknisnya. Lalu, untuk syarat teknis pemenuhan SPA CPKB secara bertahap golongan A, di mana yang pertama dokumen tadi penerapan sistem mutu CPKB ini meliputi aspek sistem manajemen mutu, personalia, bangunan dan fasilitas, peralatan, sanitasi dan higienis, produksi, pengawasan mutu, dokumentasi, penyimpanan produk, penanganan keluhan, dan bagaimana penarikan produk. Lalu ada surat persetujuan penggunaan fasilitas bersama, dan ada memiliki penanggung jawab teknis, teman-teman, untuk produk, teman-teman. Nah, lalu jenis kosmetik seperti apa sih, teman-teman? Jadi, jenis-jenis kosmetik seperti ini, teman-teman, untuk skincare nih, ada day cream, night cream, facial wash, face toner, serum, moisturizer, dan sun cream. Untuk body care, ini ada body wash, body lotion, body scrub, body serum, body butter, dan peeling spray. Ada di hair care, teman-teman, di rambut, ini ada hair serum, hair mask, sampo, dan lainnya. Dan juga ada dekoratif, teman-teman, seperti lipstick, kemudian ya macam-macam, teman-teman, bisa lihat di layar, teman-teman, untuk jenis-jenis kosmetik, teman-teman. Nah, nanti di sini kita akan kasih linknya untuk bagaimana UMKM mendapatkan fasilitas dari BPOM, teman-teman. Jadi tonton sampai dengan selesai, teman-teman, ya. Nah, untuk alur SSN seperti ini, teman-teman. Jadi prosedur sertifikasi pemenuhan aspek cara produksi kosmetik yang baik secara Nah, jadi teman-teman, ini untuk alur OSS industri kosmetik golongan A atau SPA CPKB golongan A, teman-teman. Jadi pertama kita masuk ke oss.go.id, kemudian masuk ke PBUMKU, lalu upload dokumennya, teman-teman. Nanti akan dilakukan verifikasi dokumen. Setelah itu akan ada pemeriksaan sarana atau langsung survei, dan setelah itu muncul sertifikat setelah disurvei, teman-teman. Jadi semua serba online, teman-teman. Nah, teman-teman wajib tahu nih, teman-teman, hal penting yang wajib teman-teman lakukan ketika memproduksi suatu produk, terutama apalagi di bidang kosmetik. Yang pasti pastikan tempatnya, kemudian produknya, kemasannya, labelnya, izin edarnya, kadaluarsa, dan pengiriman. Ini benar-benar harus terjaga, teman-teman, dan harus teman-teman pikirkan, teman-teman. Agar apa? Agar produk yang teman-teman hasilkan ini terpercaya, aman, dan nantinya bisnis teman-teman akan berkelanjutan oleh konsumen, teman-teman, dipakai terus-menerus, dan pastinya akan menghasilkan keuntungan terus-menerus buat kita sebagai pengusaha. Nah, pasti teman-teman bertanya nih, bagaimana tentang biayanya? Jadi, sertifikat CPKB ini adalah merupakan suatu sertifikat yang menyatakan bahwa industri sah menerapkan CPKB. Yang pastinya tadi, manfaatnya yaitu dapat menerima kontrak produksi kosmetik, dapat melakukan ekspor ke negara, dan kemudian menerapkan salah satu nilai tambah pemasaran produk. Untuk biaya-biaya sendiri, teman-teman, di sini ada dibagi tiga, yaitu ada industri besar, industri menengah, dan industri kecil dan mikro, teman-teman. Di sini untuk yang baru nih, jenis layanannya itu 1 juta rupiah. Kemudian ini ada biaya-biaya lainnya, teman-teman. Nah, ini juga ada namanya SK CPKB. Jadi surat keterangan penerapan CPKB ini berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi ketentuan, teman-teman. Jadi SPK CPKB ini, teman-teman. Jadi teman-teman wajib punya ya, kalau misalkan teman-teman memproduksi di bidang kosmetik, teman-teman, agar terpercaya, teman-teman. Kalau kita misalkan di bidang produksi makanan, itu nama izinnya adalah SPPPIRT, teman-teman. Nah, ini untuk kosmetik namanya CPKB. Kalau obat-obatan ada CPOB, teman-teman. Semuanya sudah kami bikin videonya di channel ini, teman-teman. Nah, untuk syaratnya seperti ini, teman, untuk alurnya.
Jadi tadi persyaratan permohonan CPKB itu ada dokumen teknis, ada dokumen administratif. Untuk dokumen administratif tadi ada syarat permohonan, kemudian lain-lainnya teman-teman. Jadi kalau sudah lengkap nanti akan dijadwalkan dan akan dilakukan survei langsung ke tempat produksi teman-teman. Nah teman-teman, di sini akan kami informasikan buat teman-teman yang bergerak di bidang UMKM nih, dari BPOM ini mengadakan pendampingan teman-teman. Seperti apa pendampingannya, nanti teman-teman bisa isi linknya, akan kita kasih di video selanjutnya teman-teman. Jadi tahukah kamu nih bahwa BPOM ini melakukan pendampingan terhadap UMKM kosmetika, di mana pendampingan ini dilakukan oleh fasilitator unit pelaksana teknis BPOM yang telah memenuhi standar dan mampu mendampingi UMKM kosmetik, sehingga UMKM kosmetik mendapatkan 1. Yaitu dana bangunan industri kosmetik nanti dibantu dibikinkan, kemudian rekomendasi sebagai pemohon notifikasi, kemudian mendapatkan sertifikat pemenuhan aspek APSPA CPKB atau sertifikat CPKB, dan juga nanti bisa mendapatkan izin edar kosmetika yaitu notifikasi kosmetika teman-teman. Jadi nggak usah takut teman-teman, kalau kita masih kecil kita bisa mendapatkan pendampingan dari BPOM. Nah di sini teman-teman, dari data jumlah fasilitator yang memenuhi standar tahun 2022 ini semakin meningkat teman-teman. Jadi ada namanya tim fasilitator yang akan langsung turun ke lapangan membantu teman-teman UMKM dalam menerapkan atau mendapatkan sertifikat CPKB teman-teman. Karena kan teman-teman nggak mungkin bisa sendirian ngerjainnya. Nah ini dilakukan pendampingan ya teman-teman oleh teman-teman fasilitator dari BPOM teman-teman. Nah, hasil pendampingan teman-teman BPOM terhadap UMKM kosmetik di tahun 2022 yang pertama ada 51 terbit notifikasi, 64 jumlah proses notifikasi, 14 proses rekomendasi badan usaha, kemudian 80 proses SPA CPKB dan 77 UMKM proses pertujuan dana bangunan, dan 384 ada bimtek atau konsultasi terkait SPA CPKB teman-teman. Jadi teman-teman enggak usah takut, enggak usah ragu, silakan teman-teman dekati BPOM. Kalau teman-teman mempunyai usaha, silakan perizinan kosmetik dibantu oleh teman-teman BPOM karena ada fasilitator yang akan mendampingi teman-teman. Nah untuk timelinenya sendiri, pelayanan sertifikat sasar kosmetika ini pertama ada namanya persetujuan dana bangunan industri kosmetik yaitu 10 hari kerja teman-teman setelah pembayaran PNBP, kemudian ada sertifikat CPKB itu 35 hari kerja setelah pembayaran PNBP, ada SPA CPKB itu 20 hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap dan benar teman-teman. Ini adalah timeline pelayanan sertifikasi sarana kosmetik teman-teman. Jadi ketika teman-teman sudah membayar PNBP, ini akan ada timeline atau hari kerjanya teman-teman. Jadi teman-teman semua sudah transparan, semua sudah basis teman-teman, tinggal teman-teman lengkapi administrasinya dan ikutin sistemnya teman-teman. Nah untuk timeline yang persetujuan penggunaan fasilitas produksi kosmetik bersama dengan PKRT ini 35 hari kerja setelah pembayaran, kemudian rekomendasi sebagai pemohon kosmetika ini 12 hari kerja setelah pemeriksaan memenuhi syarat-syarat yang sudah dicek oleh Badan POM teman-teman. Jadi buat teman-teman, nah yuk segera nih yang produksi di bidang kosmetik, mulailah melengkapi legalitasnya teman-teman, karena ini adalah salah satu cara untuk kita mengamankan usaha atau bisnis kita agar kita bisa semakin naik kelas lagi teman-teman. Nah jadi teman-teman, dari pelayanan sertifikasi sarana kosmetika ini terdiri tadi dari pertama ada persetujuan dana bangunan industri kosmetik, kemudian sertifikat cara pembuatan kosmetika yang baik atau CPKB, lalu ada sertifikat pemenuhan aspek atau SPA CPKB, kemudian ada persetujuan penggunaan fasilitas produksi kosmetika bersama dengan perbekalan rumah tangga atau PKRT, lalu ada rekomendasi sebagai pemohon notifikasi kosmetika teman-teman. Jadi semuanya teman-teman bisa dilakukan di BPOM, dan kita sebagai UMKM gak usah takut, gak usah ragu, gak usah malu teman-teman. Nah ini ada beberapa foto-foto bagaimana sosialisasi yang diadakan oleh BPOM teman-teman dan juga dari dinas, yaitu coaching klinik penerapan aspek cara pembuatan kosmetika atau CPKB bagi pelaku usaha kosmetika teman-teman. Dari pelaku UMKM ini ada pelatihannya dari dinas-dinasnya teman-teman. Jadi teman-teman bisa dapatkan infonya, silakan main ke dinas kesehatan setempat teman-teman, bagaimana cara mendapatkan sertifikat CPKB, nanti akan dibantu diberikan arahan teman-teman. Nah jadi teman-teman, ini beberapa foto-foto sosialisasi yang teman-teman bisa ikuti dari dinas kesehatan terkait bagaimana cara mendapatkan sertifikat CPKB. Sebenarnya ada juga pelatihan-pelatihan lainnya, jadi teman-teman wajib dekatin dinas ya teman-teman, nanti diarahkan oleh dinas mungkin ke badan BPOM terdekat teman-teman. Yuk kita segera lakukan untuk pendekatan agar kita bisa mendapatkan legalitas untuk usaha kita lebih aman teman-teman. Nah selain itu teman-teman, ada juga ini teman-teman, training berbayar untuk mendapatkan CPKB teman-teman. Ini beberapa investasinya, ini 1 juta rupiah ya dilaksanakan, yaitu konon sertifikat pelatihan CPKB, sertifikat kelulusan, modul materi, dan mempos networking, gratis konsultasi teman-teman. Ini beberapa pelatihan-pelatihan yang berbayar teman-teman. Namun teman-teman jika ingin yang lebih simple, silakan datang ke dinas kesehatan setempat, kemudian teman-teman datangi BBOPOM ya teman-teman.
Biasanya BPOM juga mengadakan namanya BIMTEK teman-teman, jadi bimbingan teknis yang dilakukan secara Zoom teman-teman, di mana ini bimbingan teknis cara pembuatan kosmetika yang baik Balai Besar Badan Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda teman-teman, yaitu 13 Maret 2023. Jadi ini ada namanya Zoom meeting teman-teman. Nah teman-teman, saran saya segera teman-teman add teman-teman di Instagram atau sosial media BPOM teman-teman dimanapun yang ada, agar apa? Agar teman-teman bisa mendapat informasi terkait dengan BIMTEK teman-teman. Jadi jika teman-teman bergerak di bidang usaha yang bergerak di bidang kosmetik, wajib teman-teman mengikuti teman-teman badan BPOM ini supaya teman-teman bisa mendapatkan informasinya. Karena ada BIMTEK-BIMTEK ini lumayan teman-teman bisa mendapatkan ilmu secara gratis, kemudian teman-teman bisa melengkapinya, jadi legalitas teman-teman akan semakin lengkap teman-teman. Ini berikut contoh sertifikat dari namanya sertifikat CPKB teman-teman. Jadi ini bentuk sertifikatnya yang berkaitan dengan CPKB, yaitu cara produk kosmetik yang baik. Perlu teman-teman ketahui bahwa cara pembuatan penerapan CPKB ini merupakan persyaratan kelayakan dasar untuk menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan yang diakui oleh dunia internasional, di mana sertifikasi CPKJ wajib jika industri ini menerima kontrak produksi untuk ekspor misalkan untuk negara tertentu. Nah ini CPKB ini dibagi dua, ada penerapan CPKB itu wajib teman-teman, kalau sertifikasi CPKB ini sukarela teman-teman. Jadi acuan penerapannya ini acuan Kepala Badan POM RI dan juga peraturan Kepala Badan POM RI untuk penerapan acuan dari CPKB ini. Nah, kita juga di sini mengadakan promo layanan RHC teman-teman. Jadi di sini RHC Konsultan UMKM adalah sahabatnya wirausaha pemula, pebisnis muda dan UMKM berkembang. Di mana kami memiliki visi yaitu adalah setiap orang ini berhak mendirikan usaha dan memiliki legalitas bisnisnya dengan mudah, cepat, aman dimanapun dan kapanpun berada. Inilah alasan kami hadir untuk membantu mengurus legalitas bisnis UMKM Anda untuk naik level menjadi PT perorangan dengan program khusus paket bisnis ini agar UMKM Anda siap selangkah menjadi lebih maju lagi teman-teman. Jadi kami sedang ada namanya paket all in one teman-teman, di mana paket ini teman-teman akan mendapatkan yaitu legalitas naik level UMKM berupa sertifikat pendirian PT perorangan, SK Kemenkumham pendirian PT perorangan, NIB-nya, NPWP, hak akses, logonya, kemudian email bisnis, kemudian ada informasi lagi JPVN, web mini link bisnis teman-teman, di mana ini harga yang tadinya ini 1 juta kita sedang promo hanya Rp250.000 saja buat teman-teman yang menonton video ini. Jadi teman-teman nanti infokan bahwa teman-teman mendapatkan infonya dari YouTube teman-teman. Nah standar layanan sendiri ini kita full online seluruh Indonesia, layanan 24 jam aman dan resmi, pembayaran full nanti setelah selesai, proses hitungan jam insya Allah 1 hari selesai. Jadi legalitas usaha lengkap, maka investasi masa depan kesuksesan usaha Anda di tangan teman-teman. Nah ini dia teman-teman yang ditunggu tadi. Jadi info pendampingan yang pertama di sini ada pendampingan dari BPOM teman-teman, di mana syarat dan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama memiliki NIB terupdate OSSRBA, yang kedua memiliki NPWP, lalu lokasi produksi terpisah dalam kegiatan rumah tangga, kuota terbatas, jadi untuk proses seleksi hanya untuk sarana yang memenuhi ketentuan. Lalu ada penanggung jawab minimal tenaga teknis kefarmasian, UMKM OT dan kosmetik, lalu sudah memiliki persetujuan denah yaitu UMKM kosmetik, maksimal nih registrasi maksimal tanggal 28 Desember 2023. Ayo teman-teman segera kirimkan pengajuan teman-teman, nanti linknya akan kami tulis di link deskripsi video. Jadi buat teman-teman yang bergerak di bidang UMKM kosmetik ya, segera ikuti pendampingan ini teman-teman, karena ini gratis teman-teman. Yuk segera cek di link deskripsi videonya. Semoga teman-teman beruntung bisa mendapatkan dan bisa terpilih ya teman-teman dari Badan POM untuk mendapatkan fasilitas ini. Nah jadi teman-teman itu beberapa informasi. Nah seperti kita ketahui bahwa jenis legalitas ini ada Badan POM, kemudian ada HI, ada Halal MUI, ada ISO GMP teman-teman. Semua ini sudah kita buat di video kita di channel ini. Jadi teman-teman silakan pilih, nanti klik di link deskripsi video, pilih tutorial UMKM. Di situ banyak video-video yang sudah kami buat untuk membantu teman-teman melengkapi legalitas bisnisnya secara free dan gratis teman-teman. Selain itu teman-teman, nah di sini kita juga sedang mengadakan promo untuk paket layanan paten merek HI UMKM. Jadi teman-teman, buat teman-teman yang ingin mendaftarkan mereknya, kita sedang ada promo teman-teman, hanya Rp800.000 saja. Syarat dan ketentuan seperti apa akan kita jelaskan.
Nah, jadi teman-teman nanti di sini paket ini teman-teman akan dibantu mendapatkan pertama akun pendaftaran paten mereknya, kemudian pendampingan pendaftaran paten merek, konsultasi pendaftaran merek, pengurusan pendaftaran merek oleh kami, pembayaran PNBP merek, pemantauan pendaftaran merek, dan nanti sertifikat paten merek ini akan keluar jika nanti sudah terbit akan kami kabarkan. Dan kita mendapatkan free bonus yaitu QRIS, email bisnis, informasi nilai gizi, kemudian web mini link bisnis, hak akses all system, dan video rahasia UMKM sukses. Lalu dengan ada paten merek itu adalah sarana promosi dan marketing yang elegan dan terpercaya. Dan nantinya akan meningkatkan brand awareness dan kredibilitas terhadap produk kita. Di sini juga menjadi strategi pemasaran dalam membangun citra produk, membuat usaha atau bisnis UMKM lebih menonjol dan merupakan aset intangible yang berharga, membantu memperluas akses pasar dan permodalan, serta masih banyak sejuta manfaat lainnya dengan teman-teman mendaftarkan paten merek HKI ini. Spesial promo teman-teman, dari 3 juta hanya menjadi Rp800.000 untuk UMKM pertama hanya 100 UMKM teman-teman. Jadi segera nih buat teman-teman yang menonton video ini, segera manfaatkan, cek linknya di deskripsi video teman-teman. Layanan kami ini prosesnya full online teman-teman, hitungan 9 sampai dengan 12 bulan selesai, nanti layanan 24 jam, aman, resmi, terpercaya, harga termurah, kualitas nomor 1, pembayaran setelah selesai teman-teman. Jadi nanti kita akan berikan tanda bukti terimanya teman-teman. Di sini info paket lainnya teman-teman bisa klik di link 3 RHC Konsultan UMKM, ada di link deskripsi video. Legalitas usaha lengkap, investasi masa depan kesuksesan usaha Anda. Nah teman-teman, jika teman-teman juga ingin agar produk teman-teman ditampilkan di YouTube kami, silakan teman-teman kontak nanti di bawah di link deskripsi video. Seperti gambar di sebelah nih, ada Haisus, ada Makimut, ada Cokmin. Ini adalah beberapa teman-teman UMKM yang placement atau penempatan di YouTube kita dengan harga terbatas teman-teman. Jadi buat teman-teman yang punya produk dan ingin produknya ditampilkan di YouTube kami, silakan hubungi chat di link deskripsi. Oke teman-teman, itu video dari kami mengenai sertifikat CPKB. Semoga dengan ada video ini teman-teman bisa mendapatkan pemahaman lebih, wawasan lebih, dan teman-teman bisa mendapatkan beberapa pengetahuan bagaimana cara membuat kosmetika yang baik. Dan karena itu teman-teman, jangan lupa nih mau di subscribe, like, serta di share agar video ini bisa berbagi untuk manfaat untuk teman-teman UMKM yang lainnya. Oke teman-teman, terima kasih atas waktu menontonnya, kurang lebihnya saya mohon maaf, ditunggu lagi video-video selanjutnya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.